Selamat datang di Beauty Avenger 2, Aku Cantik Indonesia. Kali ini 4 beauty blogger dan 4 fashion blogger akan diajak untuk create your own Indonesian look. Dan semua ini terinspirasi dari Aku Cantik Indonesia para Miss Indonesia 2017. So, kita akan lihat hasil karya terbaik mereka. Oke, beauty and fashion blogger, sudah ada beauty box di depan kalian. Silakan diambil. Dan silakan kalian buka. Dan tugas kalian adalah create your own Indonesian look untuk Miss Indonesia. Dan waktu kalian adalah 1 jam dari sekarang. Selamat berkarya. Aku Cantik Indonesia menurut saya adalah perempuan yang selalu tersenyum, membuat hari lebih ceria, dan memberikan energi positif kepada orang sekitar. MTB itu memang terkenal dan identik dengan kecerahan warnanya, bisa menimbulkan suatu kesatuan yang harmonis. Jadi aku memadukan yang namanya warna panas dan warna dingin, tapi tetap harmonis. Di area mata, aku ambil warna ungu sama pink. Kenapa aku ambil warna ungu dari Liquid Eyeshadow Gili Lombok yang terbaru? Karena dia nggak sticky sama sekali dan dia water resistant. Karena dia sangat blendable sekali, sekali gloser udah langsung jreng. Benar-benar inovatif ya, pertama di Indonesia. So proud of it. Motif kain NTB itu tegas, geometris, memiliki ciri khas tersendiri dan juga colorful. Cantik Indonesia adalah mereka yang tegas namun tetap menunjukkan sisi kelembutannya. Dan aku rasa perpaduan makeup yang cocok adalah yang bold tapi tetap classy. So, supaya kontras dengan warna biru, aku bakal kasih variasi ke nude, smoky eye, dan juga aksen warna gold dan orange. Dan untuk lipstiknya aku bakal pakai warna pinky peach dari Sari Ayu Color Trend Inspirasi Gili Lombok agar terlihat lebih fresh. Sari Ayu ini merupakan produk yang bikin aku aman dan nyaman memakainya. Di sini kesan tegar itu ditunjukkan dari motif songket Aceh yang tegas seperti motif pucuk rebung ini. Aku Cantik Indonesia adalah aku bangga menjadi perempuan Indonesia yang memiliki setiap keunikannya masing-masing. Maka dari itu, kami memilih tema Woman of the North dengan dominasi warna black and gold yang sempurna merepresentasikan kedua karakteristik tersebut. Untuk blush on, aku pilih duo lip color nomor 05 Warm Tone Coral, jadi pas banget untuk kulit sawo matang. Makanya aku pilih produk terbaru dari Sari Ayu, itu Two Way Cake dengan shade dark nomor 03, which blends perfectly into her skin. Butiran yang halus jadi langsung nempel di kulitku. Begitupun dengan looknya, aku mencoba buat mix and match gaya modern edgy dengan ethnic. Aku Cantik Indonesia. Aku kuning, aku putih, aku hitam. Tapi bukan masalah penampilan yang paling utama, semuanya berasal dari kualitas hati dan pikiran. Itu seperti bunga warna-warni dari Festival Bunga Tomohon. Inspirasi kami kali ini, maka nama tema kami adalah Flowers of Tomohon. Aku pilih warna peach dan pink, tapi tetap aku campur dengan Sari Ayu Color Trend Inspirasi Gili Lombok Liquid Eyeshadow warna coklat. Karena nggak cuma buat eyeshadow, tapi bisa dipakai untuk jadi contour, highlight, bahkan untuk lipstick. Nah, aku suka banget sama koleksi lipstick Sari Ayu yang terbaru karena mereka punya range color yang banyak banget, terdiri dari 15 koleksi warna. Outfit yang aku pengen, outfit yang simple, ada aksen bunga-bunganya, supaya looknya kelihatan lebih fresh dan cerah, tapi elegan juga. Kita sudah melihat hasil karya terbaik dari beauty blogger dan fashion blogger kepada Miss Indonesia. Sekarang giliran kalian untuk menciptakan karya terbaik kalian dan kita semua bangga untuk mengatakan Aku Cantik Indonesia. Kita tunggu karyamu. Create your own Indonesian look. Aku Cantik Indonesia.